kemarin itu banyak banget yang DM kita karena kita udah bikin video yang review produk dari Scarlett. Ya, yaitu serum Scarlett, yaitu acne serum dan juga Bradley Ever After serum. Dan baru-baru ini Scarlett tuh ngeluarin produk terbarunya, guys, yaitu apa nih? Ada Bradley Ever After Cream Night dan Day. Sama kalau untuk produk acne-nya juga ada Acne Cream Night dan juga Acne Day Cream. Dan juga ada yang terbaru yaitu Facial Wash. Dan kita udah beli sepaket nih, guys. Nah, kemasannya seperti ini, cocok banget kan? Nah, kita mau review lagi nih buat kalian, gimana cocok nggak di kulit kita. Ini kita udah pakai selama 1 minggu ya. Jadi gimana respon ke kulit kita? Jadi kita udah tahu banget dan ternyata gimana? Kalau aku sih cocok ya. Yeah. Jerawat aku tuh berkurang dikit-dikit. Ini aku nggak pakai makeup sama sekali. Kelihatannya seperti ini. Kemarin kan ada jerawat merah-merah gitu. Sekarang udah berangsur pulih, guys. Nah, ini udah banyak berkurang. Yang ini aku pakai 1 minggu nih, guys. Ini teksturnya sangat lembut ya. Yeah. Creamy banget. Mm-hmm. Dan enak banget dipakai di muka kita. Jadi tuh enggak apa ya? Enggak berat gitu, ya, langsung jadi meresap gitu loh. Kayak sama kayak serumnya. Jadi kandungannya tuh kayaknya ringan banget gitu, enak banget dipakai. Nah, oke, kita mau review satu persatu produk ini untuk kalian. Hai hai hai, kita mau ngasih tahu kalian bahwa dari Scarlett produk by Felicia Angelista ini ngeluarin produk baru nih, guys. Selain serum, nah dia juga ngeluarin produk wajah yaitu Brightly Ever After Day and Night Cream dan juga Acne Day Night Cream. Dan juga Whitening Facial Wash nih, guys. Nah, sebelumnya kita mau ngasih tahu kalian kandungan apa aja sih yang ada di dalam produk ini ya. Yang pertama yaitu Brightly Ever After Cream Day. Ini mengandung glutathione yang merupakan antioksidan yang dapat membuat kulit tampak lebih cerah, bersinar dan warna kulit lebih merata. Kemudian ada Rainbow Algae yang berfungsi untuk meningkatkan kecerahan dan mengurangi ketidaksempurnaan pigmen. Kemudian ada Rosehip Oil yaitu yang kaya asam lemak esensial dan antioksidan untuk penyembuhan luka. Kemudian ada Pore Away untuk mengencangkan pori-pori dan selanjutnya ada Triceramide membantu untuk melembabkan anti penuaan dan anti kerut dan yang terakhir Aqua Peptide Glow untuk meningkatkan hidrasi kulit dan persepsi kulit bersinar. Dan kemudian kandungan yang terdapat pada Brightly Ever After Cream Night ini juga ada glutathione, kemudian ada niacinamide yang membantu untuk mencerahkan kulit wajah, juga ada natural vitamin C untuk antioksidan dan melindungi sel kulit dari kerusakan radikal bebas yang disebabkan oleh paparan sinar UV. Kemudian ada hexapeptide 8 yang membantu untuk mengurangi kerut, kemudian ada Pore Away yang mendukung pelindung kulit dan memperbaiki tekstur dengan membuat pori-pori terlihat lebih kecil. Kemudian ada green caviar yang membantu kulit melawan dehidrasi dan yang terakhir ada aqua peptide glow untuk meningkatkan hidrasi kulit dan persepsi kulit bersinar. Kemudian kandungan yang terdapat pada Acne Cream Day ini ada Double Action Salicylic Acid yang bekerja paling baik untuk jerawat, juga membantu mencegah munculnya jerawat di kemudian. Kemudian ada Natural Squalene, ini meningkatkan hidrasi dapat membantu kulit tampak lebih cerah dan sehat. Kemudian ada Hexapeptide 8 yang membantu mengurangi kerutan. Kemudian ada Natural Vitamin C untuk antioksidan dan melindungi sel kulit dari kerusakan radikal bebas yang disebabkan oleh paparan sinar UV. Kemudian ada Triceramide membantu untuk melembabkan anti penuaan dan anti kerut. Dan yang terakhir ada Aqua Peptide Glow untuk meningkatkan hidrasi kulit dan persepsi kulit bersinar. Kemudian pada Acne Cream Night ini mengandung CM Acnatu yang berperan sebagai antibakterial alami dan antiinflamasi yang dapat membantu melawan bakteri penyebab jerawat. Kemudian kandungan yang selanjutnya ada Natural Squalene, Hexapeptide 8, Triceramide, Pore Away, Natural Vitamin C, dan Aqua Peptide Glow.
Untuk whitening facial wash ini mengandung glutathione yang meningkatkan kelembapan dan elastisitas kulit, memberikan perlindungan dari radikal bebas serta mencerahkan kulit. Kemudian mengandung vitamin E juga yang melembabkan kulit, membantu mengatasi peradangan dan menenangkan kulit. Kemudian ada rose petals yang menyegarkan kulit wajah, dan juga ada aloe vera yang menenangkan kulit dan meredakan peradangan kulit serta melembabkan dan menghaluskan kulit wajah. Nah, sekarang aku mau review yang produk Bradley Ever After Cream-nya nih. Nah, tapi sebelumnya aku mau pakai whitening facial wash-nya dulu. Nah, ini teksturnya kayak gini ya. Cara pemakaiannya, tuangkan secukupnya facial wash ke telapak tangan, usap secara merata ke seluruh area wajah, lalu bilas ya guys. Gunakan secara rutin setiap hari, pagi dan malam untuk hasil yang lebih maksimal. Nah, ini hasilnya setelah aku bilas, rasanya seger banget dan kenyal banget nih. Dan kemudian selanjutnya kita pakai serum ya, Bradley Ever After Serum ini guys. Nah, kayak gini, tuangkan ke area muka secukupnya aja. Lalu usap dengan rata dan sambil setengah dipijat-pijat gitu ya guys. Ini tuh langsung menyerap ke kulit dan tidak lengket nih. Lanjut ya, karena ini siang hari, aku pakai Bradley Ever After Day Cream-nya nih. Ini tuh teksturnya juga lembut banget ya. Pakai secukupnya ke area wajah, kemudian ratakan sampai rata ya. Krim ini tuh benar-benar melembabkan kulit wajahku, dan ini rasanya tuh ringan banget di muka, seperti nggak pakai krim gitu. Selanjutnya kita pakai yang produk Acne Day Cream Night Cream ya guys. Pertama pakai facial wash dulu. Kemudian pakai serumnya ya, Acne Serum. Kemudian pakai Acne Day Cream-nya nih. Nah, urutannya kayak itu ya, pakai facial wash, kemudian serum, kemudian Acne Day Cream-nya. Nah, jadi kayak gitu tadi guys, cara pemakaian serangkaian produk dari Scarlett ini. Iya, benar banget. Nah, meskipun serumnya ada udah bagus, what? Nah, kita saranin kalian untuk beli day dan night cream-nya ini. Ya, nah ini saling melengkapi. Kalau kalian pakai bersamaan, hasilnya pasti lebih maksimal. Dan produk Scarlett ini per itemnya cuma 75.000 aja, murah banget kan? Meskipun harganya ekonomis, tapi semua produk Scarlett ini udah di POM guys. Jadi jangan takut untuk mencobanya. Betul sekali. Dan kalian bisa dapatkan semua produk Scarlett ini di Shopee, yaitu di Shopee Whitening Official Shop, atau bisa kalian kunjungi di Instagramnya yaitu Scarlett_Whitening. Ya. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek di deskripsi box kita ya. Nah, itu tadi review dari kita produk terbaru dari Scarlett Whitening ya guys. Ini benar-benar recommended banget. Produknya benar-benar bagus banget. Kalian wajib banget cobain produk barunya ini dari Scarlett Whitening nih guys. Oke, terima kasih udah nonton video kita. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tunggu video kita selanjutnya. Bye.